Tribudar kursi kepemimpinan DPRD Kalimantan Timur periode 2024-2029 resmi diduduki kembali oleh Hasanuddin Masud dari fraksi Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, adapun Hamas, sapaan akrabnya, pernah dilantik menjadi Ketua DPRD Kaltim periode 2019-2024 pada Senin 12 Desember 2022, menggantikan sisa jabatan Makmur HAPK kala itu. Pelantikan serta pengambilan sumpah dan janji jabatan juga telah dilakukan pada Kamis 10 Oktober 2024 kemarin dalam rapat paripurna keempat DPRD Kaltim. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltim. Rita Lavenia, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila di studio dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar, Hasanuddin Masud dari fraksi Golkar kembali menduduki jabatan pimpinan DPRD Kaltim. Kemarin bersama tiga wakilnya, yakni Eki Immanuel dari Partai Gerindra, Ananda Emira Muid dari PDIP, dan Yeni Estiana dari PKB telah dilantik dalam rapat paripurna keempat DPRD Kaltim untuk masa jabatan 2024-2000 sampai 2029. Nah, ditemui usai pelantikan, Hasanuddin Masud menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat dengan berusaha untuk mengeluarkan keputusan maupun kebijakan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Selain itu, dalam 5 tahun jabatannya, ia akan sepenuhnya mendukung program pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang berkelanjutan dan akan mengawal kebijakan demi kepentingan masyarakat, terutama dengan adanya Ibu Kota Nusantara. Nah, Adila dan Tribuners, terpilihnya Hasanuddin Masud menjadi Ketua DPRD Kaltim menjadikan Partai Golkar menduduki 15 kursi di gedung legislatif Karang Paci tersebut. Ketua DPRD Golkar Kaltim, Rudi Masud, menegaskan bahwa penunjukan Hasanuddin Masud sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Partai Golkar. Mereka memang mengusulkan nama Hamas bersama 2 kader Golkar lainnya. Kendati demikian, semua keputusan persetujuan pengajuan jabatan tetap berada di pimpinan pusat Golkar. Dan juga Adila dan Tribuners, memang perlu diketahui bahwa Hasanuddin Masud sebelumnya sudah pernah menjabat pada 2022. Pada masa jabatan 2019 sampai 2024, namun saat itu beliau hanya meneruskan jabatan dari Makmur HPK dan dilantik sebagai penerusan pada Desember 2022 sampai 2024 dan kembali terpilih saat ini pada pemilihan fraksi-fraksi di untuk kepemimpinan DPRD Kaltim periode 2024 sampai 2029. Demikian Adila dan Tribuners. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.